Upacara serentak yang digelar oleh Pemkot Malang diselenggarakan di halaman Balai Kota Malang. Upacara tersebut untuk memperingati Dirgahayu Korpri ke-44, HUT PGRI yang ke-70, dan Hari Guru Nasional serta Hari Kesehatan Nasional. Upacara serentak yang digelar Pemkot Malang ini diselenggarakan di halaman Balai Kota Malang. Upacara ini untuk memperingati Dirgahayu Korpri ke-44, HUT PGRI yang ke-70, Hari Guru Nasional dan Hari Kesehatan Nasional. Kegiatan tersebut berjalan dengan hikmat. Upacara yang diikuti oleh lapisan pemerintah Kota Malang dihadiri tenaga kesehatan, seluruh guru yang tergabung dalam PGRI Kota Malang, para siswa, 70 kepala sekolah dari beberapa daerah di Malang Raya, dan jajaran SKPD Kota Malang. Dan Wali Kota Malang Muhammad Anton selaku inspektur upacara. Dalam sambutannya, Muhammad Anton menyampaikan seluruh tenaga kerja kesehatan agar lebih mensejahterakan kesehatan masyarakat. Bagi PGRI, dapat mensejahterakan para guru, serta dewan pengajar bisa lebih meningkatkan kinerjanya untuk mendidik calon SDM yang akan datang. Dirgahayu Korpri ini kembali meneguhkan bahwa harus kita tingkatkan persatuan-persatuan kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk nawacita kita, percepatan pembangunan, dan juga bagaimana memberikan satu sinergi yang kuat untuk pembangunan kota, terutama peningkatan SDM. Diharapkan seluruh jajaran tersebut bisa bergabung dalam mensejahterakan masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih maju. Ulananda, MHTV, Kota Malang.